Hello guys, welcome back to my channel AMJ Gaming. Di video kali ini saya akan mengasih tahu ya guys ya tutorial bagaimana caranya membuat akun Discord dan bergabung ke grup MLBB Creator Camp yang ada di Discord ya guys ya. Nah, sebelum kita ke tutorial dan pembahasannya, yang belum subrek kalian subrek dulu karena subrek itu gratis dan saya bisa lebih semangat lagi bikin kontennya, oke? Nah, jadi di sini tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go. Nah, oke, jadi di sini kalian udah pastikan harus download aplikasi Discord dulu ya. Kalian tinggal cari aja di Play Store. Nanti link aplikasi Discordnya saya taruh di deskripsi atau enggak di kolom komentar ya. Nah, jadi di sini kalian sebelum pergi ke aplikasi Discord ya, ini kan masih membuat akun baru gitu ya. Nih kayak kalian lihat. Nah, di sini ada bacaannya regis dan login. Nah, sebelum kita register atau bikin akun, kalian pergi ke Google Chrome dulu ya guys ya. Jadi langsung otomatis masuk ke grup MLBB Creator Camp-nya ya. Kita ke Google Chrome dulu. Nah, oke, di sini kalian ketik aja MLBB Creator Camp ya. Nah, ini paling atas ini. Nah, di sini ada yang bacaannya bergabunglah dengan kami ya. Kalau kalian bingung bahasanya masih bahasa Inggris, kalian bisa ganti ke bahasa Indonesia. Di sini ada menu untuk ganti bahasa ya. Kita pilih Indonesia aja. Nah, jadi di sini kita langsung aja pencet bergabunglah dengan kami. Lalu di sini ada bacaan Discord, kalian tinggal pencet aja Discord ya. Kita tunggu. Nah, jadi di sini kalian nih misalnya belum punya akun ya. Jadi kalian pencet yang registrasi ya atau membuat akun. Di sini kita coba untuk membuat akun baru ya. Nah, di sini kalian tinggal gunakan email aja, email kalian ya, email yang aktif. Di sini sebagai contoh saja saya gunakan email saya. Ya, oke, kita lanjut. Next. Nah, di sini kalian tulis nama kalian ya. Nama Discord kalian mau apa terserah. Di sini saya coba JMLBB ya kayak gini. Lalu kalian bawahnya ini kalian bikin paspor Discordnya ya atau sandi Discordnya. Nah, oke, kayak gini. Nah, udah. Lanjut, next. Nah, di sini kalian isi tuh tanggal lahir kalian. Terserah kalian mau tanggal berapa, tahun berapa terserah ya. Nggak sesuai juga nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, di sini kalian verifikasi email kalian ya. Kalian verifikasi email. Kita tunggu. Oke, bentar, masih muter-muter ya. Nah, di sini verifikasi ya. Oke, kayak gini ya. Kita bukan robot ya. Kita verifikasi pilih bis ya, truk ya ini. Nah, oke, memeriksa. Masih muter ya. Kita tunggu aja. Nah, ini kita simpan nih. Simpan ya. Lalu kalian tinggal pencet accept invite ya, accept invite. Nah, ini dia langsung otomatis masuk ke grup MLBB Creator Camp-nya ya. Nah, langsung aja kita accept invite. Nah, di sini kalian ada tanda X yang paling atas ini, kita pencet yang tanda X paling atas itu. Nah, ini dia grup Discord-nya ya, yang ada gambar MCC ya, Mobile Legend ya. Di sini ada foto Mobile Legend dan tulisan MCC. Nah, ini dia Discord-nya ya. Nah, ini harus verifikasi dulu ya, sebelum masuk ke grupnya kita harus verifikasi akun Mobile Legend kita. Jadi kita kirim ID kita ya di sini, di grup Discord sini. Disuruhnya itu ID game ya. Nih contohnya nih. Tuh dikasih panah tuh, tanda merah ya, disuruh kirim ID ya, ID kalian masing-masing. Oke, jadi di sini kita tunggu dulu sebelum ngirim pesan ya. Kita nggak bisa ngirim pesan dulu. Kita tunggu selama 10 menit ya. Kita tunggu selama 10 menit baru kita bisa mengirimkan pesan di sini ya untuk verifikasi ID Mobile Legend kita. Oke, jadi kita tunggu selama 10 menit dulu ya, guys ya. Nah, oke, kita udah nunggu selama 10 menit lebih ya. Nah, langsung aja kita coba kirim pesan. Nah, udah bisa nih. Ya, udah bisa kirim pesan di sini. Nah, jadi kalian kirim aja ID game Mobile Legend kalian ya. Di sini kita contohnya ya, sebelum masuk grup Discord itu harus verifikasi dulu ya. Nih, kalau kayak gini belum verifikasi ya. Oke. Kita kembali lagi di sini. Nah, langsung aja kita kirimkan ID Mobile Legend kita. Oke, kita kirim. Nah, kalau ada tulisan error kayak gini tuh kalian jangan panik ya. Ini tandanya
email kalian itu belum diverifikasi ya guys ya, email kalian belum diverifikasi. Nah di sini kalian tinggal pencet OK aja. Nah jadi kita harus ke pengaturan akun dulu ya, kita ke profil, lalu di sini ada bacaannya my akun ya. Nah lalu di sini ada tulisannya verifikasi ya, yang paling atas tuh bacaannya merah ya. Nah kita verifikasi aja. Oke, kita pergi ke email ya. Email ya, di sini aplikasi email. Nah, di sini ada verifikasi email. Oke, kita tunggu aja. Kita cepatin biar enggak terlalu lama di sini. Nah, udah diverifikasi ya. Kalau kayak gini kita kembali lagi ke Discord ya. Nah, oke, setelah itu kalian tinggal kirim aja ID yang tadi ya. Kita kirim ID yang tadi. Nah, oke, langsung kita kirim. Nah, bisa ya, bisa. Oke, kalau kayak gitu, kalau nggak bisa kayak tadi error itu berarti emailnya belum diverifikasi ya guys ya. Oke, lalu setelah itu kalian tinggal login aja ke Mobile Legend kalian untuk ambil kodenya ya. Nah, oke kita udah login ke Mobile Legendnya, kita cek email yang ada di Mobile Legend ya. Di sini ada pesan untuk kodenya, kode verifikasinya. Nah, kode verifikasi website official. Kodenya ini 3562 ya, 3562. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi Discord ya. Oke, kita back. Kita kembali lagi ke aplikasi Discord. Oke, kita tunggu. Nah, lalu kita kirim kode yang tadi ya. Kode yang tadi 3562 ya. Nah, oke kita kirim. Nah, sudah berhasil diverifikasi ya. Enjoy ya, to stay ya katanya. Nah oke, jadi kita langsung cek. Nah di sini otomatis langsung banyak tulisan-tulisan yang kayak gini ya. Nah itu otomatis kalian udah keterima masuk ke grup yang ada di Discord ya guys ya. Ini ada di bagian winners, ini ngecek untuk kalian itu win atau tidaknya ya, untuk ikuti event MLBB Creator Camp. Nah oke, jadi kemungkinan videonya sampai di sini aja ya guys ya. Kalau gitu bye-bye, nantikan terus video dari AMT Gaming selanjutnya.